Sesiapa sahaja yang memegang tanggungjawab sebagai menteri menggalas harapan rakyat agar dapat menunaikan amanah tersebut sebaik mungkin. Demikian dinyatakan anggota Parlimen Lembah Pantai Ahmad Fahmi Muhammad Fazil yang juga ahli parlimen pada majlis penyampaian sumbangan Tahun Baru Cina 2020 peringkat parlimen di Dewan di BKL Taman Seri Sentosa. Beliau yang juga pengarah komunikasi Parti Keadilan Rakyat berkata semua kepimpinan sewajarnya menjadikan jawatan yang disandang ketika ini adalah semata-mata untuk membantu rakyat sebaiknya. Jadi saya lihat sesiapa sahaja yang memegang mana-mana portfolio memang tanggungjawab itu dan beban itu agak besar dan berat. Dan saya percaya saya serta rakan-rakan semua sama ada yang berada dan berkhidmat sekarang sebagai anggota jemaah menteri maupun di kalangan backbench. Kami sedia untuk berkhidmat dalam apa jua kapasiti untuk memastikan harapan rakyat yang menggunung itu dapat kita usahakan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dapat ditangani dengan baik, insyaAllah. Beliau juga memaklumkan Rumah Terbuka Tahun Baru Cina 2020 peringkat Parlimen Lembah Pantai akan diadakan pada Khamis ini bermula 3 petang hingga 10 malam di Pasar Komuniti Taman Seri Sentosa.